Adel gimana sih? Gue kan mau pulang bareng Airi. Lo bisa pulang sendiri kan? Lo pulang sendiri aja deh. Gue lagi ada apa sama Airi. Ah, Dea, ngeser lo. Susah banget sih disuruh ikut doang. Sini masuk. Masuk. Cepat. Cepat masuk. Aku mau apa sih? Airi, lo tau kan siapa-siapa yang cantik di sekolah? Dia. Lo juga tau kan kalau gue tuh suka sama dia. Enggak, ya makanya sekarang gak kasih tau lo. Besok lo sekolah harus pakai kacamata tebel dan rambut lo kuncir dua. Ngerti? Pokoknya lo gak boleh selevel sama gue. Apaan sih? Kalau lo gak mau usaha nenek lo, bakal dibeli sama dia. Lo kemana? Lo gak boleh keluar sebelum lo iyain perintah kita. Yaudah oke, iya. Iya oke, aku turutin maunya kalian apa, mau iyain apa, aku turutin. Tapi satu hal, gak ada yang boleh ganggu nenekku. Ngapain lo liat ke gue? Sorry, maaf. Ya, kacamata kamu... saya ganti deh, ya. Ngapain sih kamu bantuin dia? Dia punya berat stok kacamata kok. Udah, masih Cooper ini yang salah. Kirain jalan mereka kayak sendiri apa? Lagi. Bangun. Ih, kan gua udah bilang 5 menit lagi. Ih, bangun. Lo siapa? Lo pasti mau bunuh gue ya? Tolong, tolong ada yang mau bunuh gue. Gua belum mau mati, please jangan bunuh gue, please. Belum mau mati? Lo itu udah mati kali. Itu udah meninggal. Lo meninggal di tanggal 16, pas hari ulang tahun lo. Terus sekarang gue di mana? Kenapa rambut gue kayak gini? Kok jadi gelap kayak gini sih? Iya, itu aja lo sekarang. Lo itu sekarang udah gak cantik lagi. Enggak. Gue gak terima. Kenapa sih kok gue bisa meninggal kayak gini? Kalau sampai hari yang kita jadi, aku bakal tempelin semuanya di gerai ini. Gimana? Kamu setuju gak? Hey! Kenalin. Gua pacarnya.
Gak mungkin. Asal lo tau, yang terjadi di hidup lo itu bakal terjadi di hidup Andra. So that's mean lo itu baper. Kesana cuma suka sama gue. Okay. Ya kan Andra? Udah deh, ya kan. Aku gak mau pergi di sini. Aku mau pulang. Tapi Andra... Ya. Enggak. Ini gak mungkin. Derita lo. Tapi gue tuh jadi jelek kayak gitu tuh gara-gara si Diana itu. Pokoknya gue gak terima, gue harus balas dendam sama Diana. Iya, ya itu takdir lo. Enggak. Gue gak terima. Pokoknya gue masih penasaran sama cewek yang bikin gue kayak gini. Udahlah Ramona, udah saatnya lo ketemu teman-teman yang lain. Enggak. Gue gak mau. Pokoknya sekarang lo harus izinin gue untuk turun ke bumi. Setidaknya gue bisa ngedate satu kali lagi sama cinta sejati gue. Please. Gak bisa. Manusia gak bakal ada yang bisa ngeliat lo. Gak masalah kok. Dia gak harus lihat gue. Seenggaknya gue bisa ngeliat senyumnya Andra aja tuh udah cukup banget buat gue. Please, izinin gue ya. Oke. Gue kasih waktu lo 10 hari buat kelarin semua rasa penasaran lo. Yeay, thank you. Makasih ya. Tapi ingat, cuman 10 hari. Dan saat tanggal 16, lo harus balik ke sini. Kalau enggak, lo bakal jadi arwah jahat dan muka lo bakalan lebih jelek daripada ini. Hah? Enggak. Gue enggak mau jadi arwah jahat. Ya udah, 10 hari. Di sini, di tempat yang sama, gue tunggu. Pokoknya gue harus bisa ngilangin rasa penasaran gue. Biar nanti gue tenang. Udah ya Diana, udah stop. Gimana Tante? Aku udah bisa diorbitin kan jadi penyanyi, iya gak? Duduk dulu. Kamu masih punya cita-cita lain kan? Enggak Tante, emang aku tuh dari kecil pingin banget jadi penyanyi. Terus aku tuh dulu sering ikut rekaman gitu tapi selalu ditolak Tante. Nah, kata mama, tante dulu penyanyi. Terus sekarang punya studio rekaman sendiri. Tante bisa kan bantuin aku ya kan? Kenapa tante? Kurang ya? Aku bisa nyanyi. Udah datang. Aduh, mama seneng banget kamu datang. Mama udah tungguin kuenya. Oh. Kan enak banget nih kuenya. Tau nggak? Teman-teman arisan mama semua bilang ini kue enak banget. Enak. Ma, ini kue juga enak banget. The best. Iya. Best. Kita makan aja kuenya. Yuk. Iya, Andra ngapain sih beli kue kampungan hitam kayak gitu? Diana, kamu tuh gak boleh bilang kayak gitu. Kamu kan belum cobain. Cobain dulu, baru ngomong. Mama juga mau satu. Enak loh. Aduh. Gak hidup, gak meninggal. Kerjaan gue jatuh mulu di sini. Tapi, ini kan beneran rumahnya Andra. Ternyata ingatan gue masih tokcer. Ini beneran rumahnya Andra. Ya, pokoknya kamu harus buat mama cepet, lebih cepet lagi orbitin aku ya. Iya nah, suara kamu tuh pas-pasan. Udah deh, mendingan kamu atur nyanyi dulu. Tapi. Karena aku mau jadi penyanyi, masa mau terus ngekolis aku. Iya udah, latihan aja dulu. Jadi lo yang bikin gue galau.
gue tuh sampai nabrak tau gak? Udah gitu gue mati deh. Lo tuh jadi cewek jangan sok kecantikan ya. Lo pikir lo bisa awet sama Andra? Enggak geli. Udah pas berat. Andra kok kasar banget sih sama gue? Apaan sih? Kan dari tanah aku di sini aku ngeliatin kamu, gimana bisa di sana coba? Pokoknya aku mau jadi penyanyi. Oke? Udah, lihat ntar deh. Kok mereka nggak bisa ngeliat gue ya? Aku mau jadi penyanyi masa pacar aku vokalis aku bukan. Lihat ntar. Ih, Andra, kok gue okay, dicuekin sih? Ya? Woi. Oke. Okay. Ih, Andra, kok gue dicuekin sih? Andra! Oh iya, gue kan udah meninggal. Mana bisa mereka ngeliat gue? Enak juga nih kue. Banget. Gua yakin itu nenek. Cucunya pasti cantik banget. Bikin kue jadi seenak ini. Dingin tahu? Aku nggak ngapain kok. Tahu ah, bete. Tuh kan, kamu yang nyebelin hair aku. Belum semenit loh kita baikan, tapi kamu udah kayak gini lagi. Kamu udah mau putus sama aku. Aku benci sama kamu. Sayang. Siapa sih? Kok nggak ada orangnya? Hei, kamu bisa lihat dulu nggak? Jangan-jangan. Halo. Laki-laki dia gak bisa lihat gue. Ah, bete deh. Hah, gue harus gimana lagi nih? Nakutin udah. Tapi masih aja mereka gak bisa lihat gue. Gue harus ngapain lagi ya? Aduh. Ih, Black, lu tuh kenapa sih ngagetin gue mulu? Lagian lu ngapain sih di sini? Lu itu ya, gue suruh ke bumi biar arwah lu tenang. Ini malah gangguin orang. Aduh Black, gue tuh gak ngejailin mereka. Tapi gue tuh lagi usaha gimana caranya mereka untuk bisa ngelihat gue. Oh, oke. Okay. Au! Ih, sakit tau gak? Nih. Hah? Tata cara menjadi arwah yang baik di bumi? Iya. Lo ikutin buku panduan itu. Buat lo hidup di sini dengan manusia. Jangan bikin gue susah dong, bolak-balik kayangan sini. Capek. Tapi di sini ada cara enggak? Gimana caranya manusia bisa lihat kita? Serius. Oke, gue baca. Nah, ini nih. Ya elah dasar Black. Datang enggak diundang, pulang juga enggak gue anterin sih, males banget. Gue baca. Sayang, kok kamu belum berangkat kuliah? Makanan juga belum kamu makan tuh. Ya, mah,
Kayaknya Andra sama mamanya gak setuju deh kalau aku jadi penyanyi. Kok gitu? Katanya suruh aku pas-pasan, Ma. Aku gak bakal bisa jadi penyanyi. Terus, aku disuruh nyari cita-cita lain. Ya udah sayang, hari ini Mama akan telepon Tante Marina ya. Enak aja dia ngomong, suara kamu bagus gini kok dibilang pas-pasan sih sama dia. Pokoknya aku harus jadi penyanyi ya, Ma. Kalau misalkan Tante Marina masih gak setuju, Mama cabut aja kerja sama toko kuenya Tante Marina. Kamu tenang aja, pokoknya semua Mama akan aku turin. Ya? Yes, makasih Mama. Yaudah, aku berangkat dulu ya, Ma. Ya udah sayang, dadah, Mama, hati-hati ya. Eh, sarapannya dimakan dulu. Bentar aja di kantin, dadah, Ma. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Ya ampun ini anak, pagi-pagi udah nongol di sini aja, tidur lagi. Kacamatanya yang retak masih dipakai. Aduh, salah gua pakai nginjek kacamatanya. Pikir sebelumnya, hidup tanpanya takkan mudah, takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Karena dia. Ya ampun, kok aku ketiduran di sini sih? Semoga gak ada yang ngeliatin. Sepi banget di kampus. Tapi gue mau ngapain ya hari ini? Bosen juga. Buku ini lagi. Baca buku kayak gini sih bikin gue ngantuk. Daripada baca buku, mendingan gue cari kakak Anda, Andra. Bikin seger mata. Andra. Siap, bos. Hai. Nih. Sarapan. Kue bolu hitam ini lagi. Sandwich, kek. Itu juga enak kali. Makanya cobain dulu lah. Ntar aja deh. Kamu temenin aku kantin ya. Aku baru aja dari kantin tadi. Capek, ah, males. Ya, tapi kan aku belum. Manja. Sering. Yuk. Aduh. Ya aku kuenya belum 5 menit kan. Sini lo.
aja kan? Iya, lo mau liat gue luka? Lo mau liat muka gue lecet, ha? Untung muka gue gak kenapa-kenapa. Loh, aku kan baru lewat. Lo sirik kan sama gue? Karena gue bisa jadian sama Andra, iya? Lo ngaca dong, udah kaca kan? Lo tuh forever gonna be freak, oke? Okay? Freak samanya. Sekarang minta maaf. Iya, tapi kan aku gak salah, jadi buat apa aku minta maaf? Hey, stop. Udah, jangan berantem, kenapa? Dia gak salah kok, emang lu aja udah jatuh duluan, baru dia lewat. Hah? Lo? Kamu manggil aku pakai lo? Udah deh, gak usah permasalahin masalah lu gue. Jadi gini, emang kamu yang salah, kamu jatuh duluan, baru dia yang lewat. Kamu malah belain dia sih? Emang jelas yang salah kamu kok? Kamu malah belain dia sih? Serah kamu deh. Kok kamu malah marah sih? Ya udah, kalau aku udah salah aku minta maaf. Iya, udah. Ya aku mau ke kelas, oke? Lo sirik kan sama gue? Karena gue bisa jadian sama Andra, iya? Lo ngaca dong, udah kaca kan? Lo tuh forever gonna be freak, oke? Okay? Freak samanya. Sekarang minta maaf. Duh, Airi, lo kok gak berubah sih? Masih aja jadi cupu. Jadul to the max. Gue aja yang gue segini tetap up to date. Tapi, kasihan juga sih Airi. Jadi ini semua tuh gara-gara Diana. Oke, Diana. Lo harus bisa ngerasain kekecewaan yang sama kayak gue rasain. Fix, gue bakal balas dendam. You were my love, you were my heart. Ah, stop. Lo kenapa sih, Indra? Salah mulu. Lagi galau tuh dia, pasti. Galau. Gue gak sanggup pacaran sama Diana. Lagian sih, lo bener banget sama cewek manja. Charper lagi. Ya udah kalau lo gak sanggup, kenapa lo gak tinggalin aja? Ya itu dia. Gue udah usaha mau putusin dia. Cuma dia selalu ngancem gue kalau dia mau bunuh diri lah, dia mau itulah, apalah, terserah dia. Dan lagi nyokap gue sama nyokapnya dia tuh temenan. Ya udah, kalau gitu tinggal tunggu bom waktunya aja. Ya gak sih? Pasti bakal meledak tuh. Bener gak? Kalau gue pikir ya, lu itu harusnya lebih tegas, men. Lagian di kampus kita tuh banyak cewek-cewek cakep. Tuh, ada Siska tuh. Terus ada lagi, Lucy yang seksi. Percuma lo sebutin cewek-cewek cantik di kampus. Gak ada mama kita berdua. No, maunya mandi dia mulu tuh. Masih Andra. Wajar lah kalau jadi orang ganteng dan berkarisma kayak gini. Asik tuh. Sombong banget ini ya. Oke. Nah, lo deh. Itu lo ya. Banget. Ya ampun, waktu gue tuh udah kurang dari seminggu lagi di sini. Tapi gue malah gak jelas kayak gini, warawiri gak jelas, tau gak? Ya ampun, oh my god, OMG, gue harus kayak gimana nih? Aduh! Ih, Black! Kok lo ngagetin gue sih? Bisa gak sih lo datang tuh jangan ngagetin gue? Kalau gue mati, terus gue jantungan gimana? Jantungan mati? Lo kan udah mati. Oh iya, gue udah mati ya? Ya udah deh, kalau gitu lo jangan gangguin gue sekarang. Cabut ke sana-sana. Itu lagi pusing, tau gak, Black? Kok ganggu sih? Gue itu kesini mau bantuin lo karena gue tahu lo itu kan nggak pinter ya, agak-agak lah. Makanya sebelum waktu seminggu gue mau bantuin lo biar lo nggak jadi roh jahat dan mukanya jelek. Ini kurang ajar sih. Ya udah sih kalau emang lo mau bantuin gue, lo nggak usah ngeledekin gue kayak gitu kali. Ketawa lagi. Ya udah buruan kasih tau gue harus gimana nih. Ya udah gini. Makanya ini buku dibaca, jangan cuma ditontonin doang, dibaca yang benar. Ya abisnya gue tuh kalau baca buku ini tuh ngantuk, tau nggak? Black, ih ngilang lagi, datang tiba-tiba, pergi juga nggak pamit. Gara-gara lo.
Hah, gue dapet cara nih. Ini dia nih. Selamat malam. Selamat datang di Bakery Chan. Tip. Kamu? Kamu kerja di sini? Saya mau ini ya semua. Semuanya? Iya, semua. Ya udah sebentar. Tunggu. Soal kacamata, saya minta maaf ya. Saya janji, saya pasti akan ganti, oke? Nggak usah, nggak perlu diganti. Soalnya ini kacamata kesayangan. Makasih. Sebentar ya. Bila kamu mau jadi yang kedua, anggap saja kau rahasiaku. Aku rahasiamu. Oh, jadi Airi cucu si nenek itu. Berapa semua? Ini semuanya jadi 45. Oke. Sebentar ya kembaliannya. Kamu jangan norak deh. Andre emang cowok ganteng, tapi gak mungkin lah ngelirik cewek kayak kamu gini. Sorry ya Lucy, gue rasukin dulu. Hai Andre, gue boleh kamu makan gak sama kamu? Thanks ya. Ya ampun, Andra, kamu tuh kalau makan kayak anak kecil banget sih. Lo tuh sadar gak sih? Dia itu pacar gue. Ada masalah, Diana. Dia baru pacar lu doang kan? Terus masalah buat lo? Andra aja biasa aja. Tolong ya, jadi cewek biasa aja. Ya palingan Andre juga terpaksa jadian sama lo. Diana, please jangan berantem dong, sini gak enak. Malu tau. Please kamu jangan marah ya, kamu sabar aja ya. Diana! Andre, sorry ya. Gue gak bermaksud buat bikin lo malu. Iya gak apa-apa. Gue ke kelas dulu ya. Bisa dilepas, bikin cepet. Ini mah kamu yang pengen dipeluk. Siapa yang suka sih? Udah, aku mau bunuh diri aja, aku mau loncat dari sini. Josephine, lepas dok. Ini si Josephine emang kenapa sih? Tahan gorengan. Dasar gendut, liat gorengan langsung kabur. Judul apa ya buat lagu kita enaknya? Judulnya, Vero. Lo pada lihat Diana gak? Tadi sih gue liat dia lari ke arah sana. Aduh, gue lemes banget nih, kenapa ya? Makanya, jangan jadi ghost zaman now, banyak tingkah, gak jelas. Tapi kan, gue pengen jadi ghost zaman now, yang gaul abis. Lagian, lo tuh bukan nolongin gue, malah ngetawain gue lagi. Makanya, kalau gue kasih buku tuh dibaca. Main masuk tubuh orang aja. Maksudnya? Lo lemes itu karena lo ngerasukin orang yang gak sefrekuensi sama lo. Hah? Gak sefrekuensi apaan sih, Black? Makin ngelantur deh ngomongnya. Orang itu, orang yang lahir di tanggal 16.
sama kayak hari lo meninggal dan lo lahir. Ngerti? Terus gimana caranya gue tahu? Black. Biasaan deh. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Jadi gimana ya caranya gue tahu? Orang yang lahir tanggal 16. Ya ampun, Ramona. Hidup susah, mati susah. Semuanya tuh gara-gara Diana. Diana, kamu ngapain sih di situ? Ngapain kamu cari aku? Aku kan udah gak berarti buat kamu. Mendingan aku cari jalan aku sendiri. Loh, Diana. Kamu gak boleh ngomong gitu dong. Biarin aku jatuh. Diana, please, jangan lompat, Diana. Biar aku bisa lupain kamu dari hidup aku. No, Diana. Kamu itu pacar aku, udah deh. Please, stop. Lagian juga, ya cewek itu juga cuma temen aku kok. Ya, tapi, masa aku gak boleh punya temen cewek? Tapi kamu tadi biarin dia ngelap bibir kamu. Tapi kamu udah gak sayang sama aku, berubah. Diana, aku sayang sama kamu. Please, jangan lompat. Swear. Ayo, turun. Tapi ku malu karena kau yang meninggal. Bener ya? Iya. Kamu di manakah kau simpan cinta? Aduh. Karena telah kutemukan. Gagal lagi. Sebel deh. Tapi enggak apa-apa deh. Masih dapat hari lagi. Ramona harus semangat. Airi, lihat-lihat tuh kalau jalan. Kok perasaan kayak ada yang manggil ya barusan? Tapi gak ada. Salah dengar kali ya? Bisa ya? Airi! Kita pergi nonton dulu yuk. Aduh, aku gak bisa. Ini tuh aku harus latihan band. Andra! Ya ampun, ini apalagi sih manggil-manggil? Gimana ya, Sil ya?
sebetulnya kalau jujur sih ya, suaranya Diana tuh kurang komersil sih. Aku jadi bingung deh, gimana ya mau ngajak dia rekaman. Aduh Marina, suara gak komersil, suara gak bagus, kamu masih aja permasalahin. Kan banyak alat yang bagus untuk bisa suara jadi bagus. Iya, aku tahu, emang ada efeknya. Tapi kan penyanyi tuh profesi ya. Mau sampai kapan dia jadi penyanyi, gak bisa nyanyi live atau offline. Kan mungkin selamanya begitu. Marina, aku tuh ngajakin kamu bisnis bareng biar Diana itu bisa jadi penyanyi. Gimana ya? Kan emang kenyataan anak kamu tuh kurang berbakat ditarik suara. Aku pikirin lagi deh bisnis bareng kita. Kayaknya kerjasama kita gak bisa diterusin deh. Kok gitu sih, Mar? Lagian kan si Diana udah aku deketin ke Andra, anak aku. Itu kan salah satu syarat kamu kan? Iya, ya udah deh, nanti aja aku pikirin lagi ya. Andra, suara lo tuh masih renyah banget. Tapi sayang, punya pacar lebay. Min, kalian temenin gue yuk cari kacamata. Lah, emang perlu Min, Ra? Loh, Ra, bukannya lu gak pakai kacamata ya? Iya, kacamata bukan buat gue, buat Airin. Soalnya kacamata Airi gue yang pecahin. Lu yang mecahin kacamata Airi? Ah, kasihan ya, Min, lu harus ganti rugi. Ya makanya kan ini gue minta kalian temenin gue, makanya gue mau ganti. Iya, iya. Ayo, kita. Yaudah, udah, gitar dulu nih. Sini. Let's go. Tunggu gue dong. Airi? Iya, Nek. Cowok yang waktu itu datang siapa ya namanya? Cowok? Oh, Andra maksud Nenek. Iya, iya. Dia teman kamu kan? Kayaknya anaknya baik ya. Terus ganteng lagi. Kok kamu gak deketin dia sih? Udah punya pacar, Nek. Yah, mana ada orang tertarik sama kamu. Kalau penampilan kamu kayak begitu. Kenapa sih kamu itu rubah penampilan? Dulu kan kamu itu penampilannya cantik. Kenapa sih kamu rubah penampilan kamu? Nek, karena Airi itu sadar kalau cinta cuma karena rupa pasti gak bertahan lama. Ya, Airi pengennya nanti tuh ada cowok yang bisa nerima Airi apa adanya. Iya sih, tapi masa kecantikan kamu cuma Nenek aja yang lihat? Nenek nih, Nek, Airi nyaman kok kayak gini. Ya, coba deh Nenek lihat. Airi gak perlu ribet, gak perlu nyatok rambut tiap hari. Terus gak perlu pusing milihin warna lipstick, gonta-ganti soft lens ya kan? Udah gak ribet, lebih hemat. Iya deh sayang. Yang membuat kamu bahagia, Nenek nurut aja. Tapi, Nenek juga kepengen ngeliat kamu berpenampilan cantik. Boleh kan? Ah, Nenek nih, Nenek mau ngatain aku jelek ya? Enggak kok. Tapi kamu dulu cantik banget kan? Ah. Aku pikirin lagi deh bisnis bareng kita. Kayaknya kerjasama kita gak bisa diterusin, Dan. Hai, Mam. Aku habis beli kacamata nih, buat teman aku. Hai, Indra. Mama kenapa? Gak apa-apa. Indra. Kamu masih cinta sama Diana? Mama mau aku jujur apa? Ngomong. Jujur dong, Ra. Mana ya? Sebenarnya sih aku udah capek mak pacaran sama Diana. Itu orang kayak manja banget dan ribet mah. Dikit-dikit kalau putus dia ngancamnya mau bunuh diri lah atau apalah.
Indra. Kalau kamu emang udah gak cinta, udah gak tahan sama dia, ya udah, kamu tunjukin aja sikap kamu. Kalau itu yang terbaik, kenapa enggak? Kan? Ya tapi, kalau seandainya aku putus sama Diana, mama sedih lagi, mama repot. Enggak. Mama udah siap terima semua resikonya. Buat mama, cinta tuh gak bisa dipaksain. Mama gak mau ngambil kebahagiaan kamu. Makasih ya, Ma. Siapa-siapa? Aku dari tadi ngomong sama siapa? Aduh, ini apa sih? Nyangkut-nyangkut tegak. Aduh. Ih. Sembel deh, gak jadi gosh. Gak masih hidup, kerjaan gue jatuh mulu. Ini apaan lagi nyangkut-nyangkut segala? Lu berantakan deh rambut gue. Aduh, 5 hari lagi nih. Aduh, 5 hari lagi, 5 hari lagi. Gimana caranya biar si Andra yang super keren itu bisa suka sama si Airi yang cupu banget? Emang habis semua mbak kuenya? Ah, laris manis, Ri. Oh, padahal udah ditambahin nih. Iya. Kata anak-anak nih, Ri. Kue bolu buatan lu tuh enak banget, Ri. Apalagi si Andra yang ganteng itu tuh. Aduh, Ri, suka banget, Ri, sama bolu ketan hitam lu. Andra? Iya. Andra yang paling ganteng itu tuh. Tau gak, Ri? Kalau beli nih, Ri, 10, 10, gitu. Nih, Ri. Ini hasil penjualan hari ini ya. 10. Iya.
Nah ini 2 hari kemarin 200.000 jadi 400.000 eh. Oke deh. Hitung dulu, takutnya kurang. Percaya kok kalau sama Mbak Ros. Yaudah, belakang dulu. Iya. Lihat deh, si cewek cupu. Ngapain sih ngitung-ngitung uang di tempat kayak gini? Dasar Nora. Ya ngapain lagi sih? Yang suka jualan kue siapa? Gak level lah sama kita. Kalau misalkan gak punya uang buat bayar kuliah, mendingan gak usah kuliah kali. Kamu ngomong sama aku? Ya siapa lagi sih di sini yang suka jualan kue? Seorang cewek cupu sebatang kara yang selalu kerja buat biayain kuliah. Gak punya teman lagi. Aduh, kasihan banget sih hidupnya. Iya, paling enggak aku bisa cari uang sendiri, gak cuma minta sama mama buat shopping, jalan-jalan ke salon, atau makan-makan yang gak jelas. Wah. Lo udah berani ngomong ya sekarang? Terus, Di. Terus. Jangan kasih kendor. Tahu diri. Lo tuh harus terima nasib lo. Sampai kapanpun bakalan jadi cewek sebatang kara, cupu, jomblo, tau gak? Dan gak punya temen. Kalau mau pada berantem, jangan dimari dah. No, lapangan bola, no. Mbak Ros, mendingan Mbak Ros itu gak usah terima deh dagangan dia, gak usah dijualin. Mbak Diana, Mas Andra aja pacarnya Mbak Diana, itu suka banget sama bolu buatan Airi. What? Di, jadi cowok lo suka makan makanan kampung? Hmm. Oh my God. Di. Mbak Ros, makasih ya Mbak Ros udah belain aku. Iya, Ri. Abis gue kagak demen dah kalau lu diledekin kayak begitu tuh. Rasanya nih pengen gue cabein aja tuh mulutnya Mbak Diana tuh. Udah-udah, biarin aja. Makasih ya Mbak Ros. Iya. Ya udah aku balik dulu ke kelas. Ya tiri ya. Ya makasih ya Mbak. Iya. Diana kok gitu banget ya? Mentang-mentang Diana orang kaya. Kan kasihan Airi. Nah, aku juga heran. Terus si Andra demen amat ya sama cewek kayak Diana. Kalau gue jadi dia nih, gue udah putusin. Putusin kata lo, Bi. Emang lo pernah pacaran? Stoy banget. Lo jadi ngebahas tentang tujuh bulan gue sih? Lo ngaca dong, emang lo punya pacar, ha? Iya juga sih. Emang udah nasib kita, Bi. Jomblo. Ya udah, kalau gitu kita cari pacar jarang kayak Diana. Gimana? Terus kayak Airi gitu? Ya jangan kayak Airi lah. Siapa kayak? Udah, daripada kita kebanyakan halusinasi pacaran, mending kita makan dulu. Gue lapar banget. Terus. Sini. Ini kamu minum dulu ya. Ini minum dulu. Pelan-pelan ya. Ya udah kalau gitu aku pulang ya. Jangan. Kan aku juga sakit gara-gara kamu, gara-gara kamu.
sini? Mau beli bolu kutan hitam ya? Airnya ada, Nek. Oh, airnya tadi pergi ke warung. Gitu ya? Ya udah. Nggak apa-apa, Nek. Saya beli ini aja, Nek. Oh, boleh. Mau berapa? Semuanya aja, Nek. Oh, semuanya. Ini, Nek. Berapa, Nek? 50. Makasih ya. Eh, sama-sama, Nek. Nandra. Kenapa, Nek? Nenek cuma mau nyampaikan kalau sebenarnya Air itu bukan seperti anak perempuan lainnya. Dia itu memang sangat tertutup sekali. Ya, sejak orang tuanya meninggal, hidupnya itu cuma di kamar aja. Uang warisan orang tuanya itu, ya dia buat toko bakery ini. Dia memang gak bergaul. Bahkan mungkin gak sempat bergaul. Karena hidupnya itu selalu dengan mencoba resep-resep kue untuk toko bakery-nya ini. Ya, untuk biaya kuliahnya, Nandra. Gitu. Nandra, saya juga pernah suruh si Airi itu cari pacar. Karena dia itu gak pernah jatuh cinta. Ya, mudah-mudahan lah Airi bisa dapet jodoh yang baik. Amin. Oh iya, Nandra, nanti satu kampus ya sama Airi. Nenek minta tolong ya, tolong jaga. Wah, gila. Ini gak bisa dibiarin. Gue harus kasih tau Diana. Drama apa, tapi aku... Itu punya gue, balikin gak? Buka aja. Balikin gak? Sini. Apaan sih lo? Lo jelas punya gue, main rebut-rebut aja. Lo pasti minta cowok gue ganti kan? So, lo tau ya, gue gak minta ganti apa-apa sama cowok lo. Tapi emang cowok lo yang beliin ini buat gue. Lo bilang aja deh kalau lo mau rebut cowok gue. Oh iya jelas,
karena gue emang suka sama cowok lo dan gue pastiin gue akan merebut Andra dari lo. Si, kacamatanya rusak. Dadah, yuk. Yuk, pesain. Loh, aku nih habis ngapain sih? Kacamatanya pecahin lagi sih. Kan baru aku kasih. Andra tadi kacamatanya diinjak sama Diana. Diinjak sama Diana? Enggak apa-apa. Iya tadi kayaknya Diana ngeliat deh waktu kamu kasih kacamata ini buat aku. Jadi tadi dia ngerebut kacamatanya terus diinjak. Ya udah kalau gitu. Kamu hati-hati. Aku habis ngomong apa sama Andra? Kok Andra jadi pergi? Aduh, ini pecah lagi. Wah, hebat banget ya tubuhnya Airi. Sekeluarnya dari tubuh dia, gue gak lemes sama sekali. Mantap juga Airi. Jadi ghost lagi, berarti gue gak boleh cemburu sama Airi. Ya ingat, tujuan gue itu cuma bisa ngedate sekali lagi sama Andra. Terus itu gue bisa tenang deh di sana. Oke, berarti gue harus fokus. Harus ke salon, ganti gaya rambut. Ya, pokoknya mulai besok gue udah jadi Airi yang baru. Airi yang gak cupu lagi. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Sebelum kamu ngomong, aku mau ngomong sesuatu, oke? Kamu gak bisa apa bilangin ke mama kamu jadi aku penyanyi? Ya kalau itu aku gak tahu ya, cuma ya... kata orang labelnya suara kamu jelek. Mama kamu jahat ya? Pantesan aja mama aku putus kerja. Asal kamu tahu ya, aku terpaksa pacaran sama kamu. Ya, jadi mama kamu janji kalau aku pacaran sama kamu, aku bisa jadi penyanyi. Tapi apa? Aku gak jadi penyanyi kan? Yaudah kalau gitu kita putus aja. Apa? Kamu mau apa tadi? Putus? Karena kamu kepaksa kan? Supaya sama-sama gak terpaksa. Karena kamu bilang kamu terpaksa pacaran sama aku. Karena aku juga terpaksa pacaran sama kamu. Jadi kita putus. Andra! Andra! Aku minta maaf ya. Aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati. Iya gak apa-apa, aku maafin kok ya. Tapi kita tetap putus, oke? Andra, aku sayang sama kamu. Aku enggak. Yaudah kalau gitu, aku loncat nih sekarang. Biar aku mati aja sekarang. Aku loncat, aku loncat. Enggak ada lompat-lompatan. Berarti kita enggak jadi putus kan? Ya ampun, gue jadi ngerasa hidup lagi deh. Ih, duit si Airi tinggal segini lagi. Dapat baju yang lucu di mana ya?
Garret Shell kali ya. Hai, Nek. Hai. Airi, kamu habis dari salon? Iya dong, Nek. Gimana, bagus nggak? Airi kan pengen tampil beda. Cantik bener. Tapi katanya kamu itu lebih suka dengan penampilan kamu yang kemarin. Ya kan Airi pengen tampil lebih cantik gitu loh. Emang Nenek nggak suka ya kalau Airi kelihatan lebih cantik? Suka dong sayang, suka banget. Tapi Nenek tuh... Nenek, Airi lagi jatuh cinta. Apa? Serius? Iya. Tapi kan kamu pernah bilang sama Nenek, kalau cowok yang suka sama kamu harus menerima kamu apa adanya. Aduh, Airi, ngomong apa aja sih lo sama Nenek lo? Mati gue, mesti ngomong apa nih? Iya, tapi emang Nenek nggak pengen ya ngedukung Airi buat berubah dan dapetin cintanya Airi. Airi sayang, Nenek kan juga sering bilang sama kamu, apapun pilihanmu, yang penting kamu bahagia, Nenek. Diana lihat deh, ada yang aneh. Apaan sih? Lu lihat deh. Iya lihat. Itu lihat. Lihat apa? Ari beda kan? Jadi gimana nih? Hai Andra, kamu jadi antar aku pulang kan? Enggak, gue gak biasa. Kamu pakai gue lagi sih ke aku? Ya, aku gak bisa anterin kamu. Kita ada latihan kan hari ini, ya gak? Iya, kita hari ini ada latihan band. Betul. Iya, kan lagian pentas sudah dekat kan? Iya, udah kalau gitu aku ikut kamu latihan. Gini ya Diana. Gak bisa, soalnya kita mau latihan lagu baru. Dan itu private, gak boleh ada orang lain. Gini ya, gue kan pacarnya Andra, jadi gue bukan orang lain. Ya tapi kita latihan banyak lama, ntar kalau lo nunggu bete gimana? Gue gak bakalan bete kok, kan gue nungguin pacar cinta gue. Diana, kamu mau nolongin aku? Apapun buat kamu, sayang. Di kantin kan ada yang jualan bakso salsa. Kamu beliin aku dong? Ya udah deh, itu aja. Ya udah. Yuk, temenin gue ke kantin. Yuk, tapi traktir gue. Oke. Halo. Duluan. Oke. Gue harus nyari seseorang. Oke.
Airi. Andra, ada apa Andra? Andra kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Ada yang salah? Enggak. Kok kamu masih di sini? Ini aku lagi baca materi buat kuis besok. Soalnya kalau di rumah kan nggak sempat. Kan banyak yang dikerjain. Kamu mau nggak? Jadi pacar kamu. Andra. Wah. Andra mana, Di? Kok hilang sih? Tahu, tadi katanya aku kan nunggu di sini. Bentar, gue telepon. Bentar. Katong. Enggak diangkat. Mana sih tadi titip bakso? Sekarang enggak hilang. Tante. Tapi kamu jangan pernah nyuruh mama aku nyanyi karena suara kayak film horor. Iya kan dulu tante penyanyi kan ya. Iya. Tapi kan udah tua, udah nggak laku. Ya enggak lah tante tuh masih cantik. Kenapa nggak masih nyanyi aja sih? Ih, kamu kali cantik ya. Iya nggak dong? Iya. Enggak maksudnya. Ya udah deh. Maaf ya. Tante tinggal dulu ya. Tante ternyata ada janji sama dokter gigi, tante lupa. Oh iya, udah nggak apa-apa kok tante. Tapi tadi kurang lebihnya tante udah tahu lah ya bikinnya ini gampang kan? Iya. Tadi kan tante udah videoin. Oh iya. Ma, mama gimana sih? Kan udah janjian bikin kue, mama pergi. Enggak, mama lupa udah ada janji. Gak enak kan sama dokter giginya. Yaudah ya, ditinggal dulu ya. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama.
berani banget ke rumah pacar gue. Gue yang suruh, emang kenapa? Hah? Maksudnya? Dia gue suruh datang ke rumah gue, ada masalah. Karena kita udah gak ada apa-apa loh, kita udah putus. Enggak. Enggak, kamu bercanda kan? Kita gak putus. Gue serius, kita udah putus. Gue capek sama drama lo, drama-drama cinta lo yang lo mau ngancem gue, lo mau bunuh diri, apalah, terserah, gue pusing. Dan gue gak bisa kalau lo maksain gue untuk cinta sama lo. Jadi please, tolong lo ngertiin gue. Dra, kalau gitu aku juga pulang aja ya. Iya deh, biar aku antar ya. Dra, maaf ya. Tadi gara-gara aku, Diana jadi marah ya sama kamu. Apa kali? Santai aja lah. Emang benar kalau kamu itu udah putus sama Diana? Kamu putusin dia? Iyalah, aku udah putusin dia. Kita udah nggak ada apa-apa. Pokoknya aku ini sekarang single. Oh iya, terima kasih ya. Tadi kamu udah ajarin nama aku buat gue. Oh iya, sama-sama. Emang benar kamu sama mama kamu suka banget sama bolu ketan hitam buatan aku sama nenek? Suka banget, Ray. Kuenya juga, aduh, itu kue bolu ketan hitam yang paling enak pernah aku makan. Masa sih sampai segitunya? Ya bener, Ray, segitunya. Kalau gitu, Indra, boleh gak sih aku ajak kamu dulu ke suatu tempat? Boleh. Ya. Tapi aku janji apa-apain ya. Dra, kamu kenapa sih kok diem aja? Kamu gak suka ya aku ajakin kesini? Suka kok. Cuma tempat ini mengingatkan aku sama seseorang. Siapa?
Aduh. Untung aja gak kejedot. Makasih banyak ya, Airi. Semoga sekarang dan seterusnya kamu selalu bahagia. Lagian kamu tuh pantas kok dapetin cinta yang kamu mau. Aku titip Andra ya. Selamat tinggal, Airi. Masnya landing nggak bener. Kalau ku jatuh gimana? Tak kalau gua mati gimana? Lah, kita kan udah mati. Oh iya. Lagian lo ngapain juga sih jemput-jemput gua segala, Black? Oh iya, iya. By the way, gimana? Udah puas dong? Udah nggak penasaran lagi kan? Iya. By the way, lo cantik. Lo kenapa sih? Lagi gombalin gue ya? Nih, kalau gak percaya. Ah, ya ampun, muka gue! Aduh, cantik lagi, gue cantik kan? Sorry. Ya udah, kalau gitu sekarang gue udah siap pulang. Pulang yuk! Pulang? Iya. Oke. Okay. Mai! Ya! Yeah. Jadi, kembali ke asal lagi. Iya bener, kemarin dia modis banget loh. Terus kenapa cukup aja? Emang bawaan dasar orang kayak cupu ya, cupu terus deh. Keep it ya. Pakai sok-sokan makeover segala lagi. Ayo. Ya. Kamu layak buat bahagia, Airi. Sebenarnya aku masih gak ngerti apa sih yang terjadi sama aku. Ya, tapi apapun itu, aku yakin hal baik yang udah terjadi. Andra! Andra, kita gak jadi putus kan? Kata siapa? Kita jadi kok putus? Oh, jadi karena kemarin ada cewek cupu yang sosokan makeup main ke rumah kamu, terus kamu putusin aku, iya? Kamu gak malu apa punya cewek kayak dia? Enggak lah, kan aku sayang sama dia. Airi, tunggu, tunggu, Airi. Kita jadi jalan kan? Kita jalan. Iya kan, kan kamu udah janji sama aku. Emang aku pernah janji ya sama kamu? Iya, udah ikut aja. Mau kemana, Bra? Udah, pokoknya kamu pasti seneng. Kenapa sih dia malah milih cewek cupu itu? Udah deh, gue tuh capek banget tau gak sih dengerin drama Queen lo. Kok lo ngomongnya gitu sih? Biarin. Dia! Udah, semua ninggalin gue gak punya temen nih sekarang ya? Dia! Aku bilang semuanya sih dia.
sama kamu. Kamu serius, Dra? Ya, aku serius. Tanggal 16 kemarin aku kenal kamu untuk lebih. Dan butuh waktu sebulan untuk aku meyakini diri aku kalau kamu adalah orang yang tepat. Dan tanggal 16 hari ini aku udah yakin banget. Aku menyatakan sama kamu kalau aku cinta sama kamu dan aku mau menikah sama kamu. Kamu yakin kamu gak salah? Kamu jatuh cinta sama cewek cupu, gak punya temen? Aku gak salah. Aku tahu, memang dulu aku sempet jahat sama kamu. Aku sempet cuekin kamu. Dan itu semua aku lakuin karena aku takut untuk jatuh cinta lagi. Dan setelah aku kehilangan kamu, baru aku gak bisa bohongin hati aku kalau aku benar-benar cinta.